dan kawan Astro. Oke, kali ini saya berada di daerah Pecatu. Oke, mari kita lihat lapangan Beji Mandala Pecatu. Bagaimana situasi terkini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan Astro. Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar, saksikan videonya. Nah, ketemu lagi Semeton dan kawan Astro. Kali ini saya terbang di area lapangan Beji Mandala Pecatu. Disclaimer dulu, drone masih dalam pengawasan saya sebagai pilotnya. Kondisi drone sudah dicek terlebih dahulu. Jadi terbang dengan tanggung jawab. Agar tidak sampai mengganggu warga di sekitar area lapangan. Oke, jangan di skip, dan saksikan videonya. Nah, lapangan Beji Mandala yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini memang cukup mengesankan. Dari ukuran lapangan yang dipakai sudah berpatokan standar minimal ajang internasional. Lapangan ini berukuran 110 x 75 meter, ditambah lagi dengan kondisi rumput yang memakai tipe rumput mini Jepang dengan tekstur yang cukup halus. Untuk kondisi rumput saat ini terlihat sedikit ada yang menguning. Mungkin karena cuaca yang cukup panas menjadi penyebabnya. Rumputnya rutin dipotong. Terlihat permukaan lapangan sangat rata. Stadion ini dilengkapi dengan lampu penerangan di 8 titik, dengan kekuatan lampu 8000 watt untuk menambah pencahayaan ketika malam hari. Jadi lapangan ini siap dipakai untuk malam hari. Lapangan ini dimulai pembangunannya dari tahun 2014. Dari fasilitas di lapangan yang ada, terbilang cukup lengkap. Stadion Beji Mandala memiliki tribun penonton yang masih bagus dan terawat. Dua toilet dan dua ruang ganti yang dilengkapi dengan pendingin. Terlihat juga di sini tersedia dengan fasilitas lapangan basket, namun terlihat kondisinya kurang terawat. Untuk tempat parkir cukup memadai, karena saya melihat ada di samping tribun dan di belakang lapangan basket. Awalnya stadion ini berasal dari sebuah lapangan desa biasa yang letaknya berada di balik bukit.
yang sering digunakan masyarakat desa Pecatu bermain bola. Karena memiliki keinginan mengembangkan sepak bola yang digabung dengan wisata di daerah Pecatu. Akhirnya diseriuskan oleh kepala desa setempat untuk memulai pembangunan stadion yang memiliki standar internasional. Lapangan ini selain untuk fasilitas olahraga, masyarakat juga bisa menarik wisatawan untuk datang melihat lapangan ini. Dan mengadakan turnamen atau sparring sepak bola antar tim. Oleh karena itulah dibangun lapangan ini dengan standar internasional. Oke Smeton dan kawan Astro, jika kalian suka video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video update berikutnya kawanku. Mohon maaf kepada pihak yang terkait. Kalau ada salah penjelasan, penyebutan, atau pengucapan nama di video saya ini. Video ini saya buat untuk dokumentasi dan menjelaskan yang saya lihat di lapangan dengan opini dan logika saya sendiri. Maju terus sepak bola kita, tetap semangat. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke kawan Astro, sampai di sini dulu videonya. Like, komen, dan subscribe. Kritik dan saran ada di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan Astro. Terima kasih kawan Astro. Dadah kawan Astro.